Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك دينا قيما ونسألك يقينا صادقا ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم احفظ قلوبنا واحفظ قلوب أولادنا وأبناءنا وزرياتنا وإخواننا من المسلمين والمسلمات كما حفظت قلوب المتقين واجعلنا واجعلهم من الصالحين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Di yang dimuliakan Tuan Ketua Kampung, di Ketua Kampung ni juga Tuan Imam kita, pengerusi dan juga ahli-ahli contoh kata surau, ibu-ibu dan juga sekalian yang dirahmati Allah. Jadi sempena tahun baru ni, kita mengulang kajilah. Kalau datang bulan Ramadan, kaji bulan Ramadan. Datang tahun baru ni, kita maknanya mengkaji, memerhati tentang kebesaran dan ketinggian sembahyang. Ini paling penting. Jadi maknanya apabila datang tahun baru ni, umur kita bertambah setahun. Betul? Orang yang perempuan dia boleh berbual pula dengar ni. Apa tajuk kita ni tadi? Tahun baru. Faham? Apakala tahun baru, makna umur kita tambah setahun. Kalau tambah setahun, dekat kepada mati. Faham? Kalau gitu, cari senjata untuk bahagia dunia akhirat, sembahyang. Jadi kita ulang balik tentang kebesaran dan ketinggian sembahyang. Dengar baik-baik, tak faham tanya. Kita jangan ingat semayang ni cikgu aja, bukan. Ustaz aja, bukan. Semayang ini adalah merupakan satu anugerah Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung kita ni. Anugerah ni maknanya orang baiklah yang dapat pingat macam Pak Imam ni. Anugerah ketua kampung. Baiklah tu. Orang baik. Ayolah dapat AMN, PWD, DOG semua sekali tu, orang baik-baik semua. Datuk, Datin, Puan Seri, Tan Seri, semua ni dapat kurniaan. Tapi setiap Quran, kurniaan tu, kau tak jaga, nanti boleh diambil balik. Faham? Faham kau. Jadi ibu-ibu dah sembahyang, bapak dah sembahyang. Kenapa kita sembahyang? Cuba jawab. Apa? Bagi hamba Allah Ta'ala, betul juga tu. Kenapa kita sembahyang? Bagaimana Nabi-Nabi sembahyang? Kerana melahirkan kesyukuran. Itu je. Jadi orang yang tak sembahyang ni, dia tak nampak Allah, tak kenal Allah, tak nampak berapa banyak nikmat Allah beri pada dia. Faham? Itu pertama. Sembahyang ini kurnian Allah. Jadi senang taat, susah taat, sakit senang taat, miskin kaya taat. Dan manusia yang kedua, ingat segala apa yang Allah beri ni nikmat daripada Allah. Itu dia maknanya syukur, taat, jangan engkar, ingat, jangan lupa. Itu nama dia. So, syukur. Dari kebesaran ni semayang, ibu-ibu sekian. Yang kedua, kerana semayang ini Allah Ta'ala perdukan di langit. Tak macam haji, puasa, zakat, Allah perdukan di bumi. Tapi semayang ni diperdukan di langit. Dua. Yang ketiga, sembahyang ini adalah menjadi perbezaan antara orang kafir dengan orang Islam. Itu Nabi kata, al-farqu bainal mu'minin wal kafirin as-salah. Perbezaan orang kafir dengan orang Islam, sembahyang. Kalau sembahyang ada ya, jadi perbezaan, cara hidup dia pun berbeza. Dia sembahyang juga, kita sembahyang juga. India yang kerja dengan saya tu. Cepat sikit lah ni, dah pukul 7 ni. Haji, kau boleh sembahyang, aku tak boleh sembahyang kan? Apa dia sembahyang dulu? Dia pun ambil tu minyak kelapa dia tu,
pergi dekat dia colok tu, ah, tak benda tak tahu gitu gitu gitu. Kali keluar merah sini, ah, dia dah sembahyang. Tu dia punya sembahyang. Tapi sembahyang kita ni Allah beritahu malaikat Jibril, sembahyang ni adalah satu anugerah kurnia Allah pada umat Muhammad dan Nabi Muhammad alaihissalam. Sembahyang ni juga iaitu beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulakan dengan Allahu Akbar dan diakhiri dengan Assalamualaikum. Itulah amalan sembahyang. Bangsa lain sembahyang tak ada Allahu Akbar, Assalamualaikum tak ada. Kita ada. Sebab sembahyang-sembahyang kaum lain ni sembahyang diarah oleh tok nenek dia. Dia sembahyang ikut cara atuk nenek dia sembahyang. Kita sembahyang tak? Baik itu atuk kita tak sembahyang, kita sembahyang. Raja tak sembahyang, rakyat sembahyang. Faham tidak? Menteri tak sembahyang, timbalan sembahyang. Laki tak sembahyang, bini kena sembahyang. Laki tak sembahyang, bini tak sembahyang, anak kena sembahyang. Ha, pasal? Mesti, wah bersono ni. Jangan batuk tu kan? Batuk je tuan-tuan. Ha. Maklum orang berbalik umrah. Ha? Angkau ni tu yang aku lemah cakap. Allahu Akbar. Ha, yelah. Nak kau datang rumah aku. Aku dah, nak, dah perih nak bawa lagi. Ha, boleh mu ada? Boleh mu ada. Ha, baik. Ha, itu maknanya apa? Sembahyang ni kurnian Allah. Ketiga, sembahyang ini maknanya perbezaan antara kafir dan Islam. Ini kita kena ingat. Ha, sembahyang kita ni arahan Allah, bukan arahan manusia. Tadi walau suami tak sembahyang pun kita sembahyang. Faham? Ha, ni kita kena ingat. Raja tak sembahyang, rakyat mesti sembahyang. Nak bagus, raja sembahyang, rakyat sembahyang, bapa sembahyang, anak sembahyang. Barulah betul. Keempat, kerana sembahyang ini perintah Allah Taala pula. Dah dikurniakan, diperintah lagi. Suruh buat sembahyang ni. Sehari semalam 5 waktu. Bermakna pahala dia 50 waktu sembahyang. Mana kalau kita sembahyang 5 waktu dapat pahala 50 waktu. Kalau kita tinggalkan 5 waktu dapat dosa 50 waktu. Ada faham tak? Ha, ini jangan main. Kena sembahyang ni pula jadi kunci surga. Mibtahul solat at-tahuru, mibtahul jannah as-solat. Anak kunci sembahyang ni anak bersih. Etikat, bersih, najis dan sebagainya. Anak kunci surga ni sembah sembahyang. Kalau gitu cukupkan 5 waktu ni sembahyang. Tu sekurang-kurang 5 waktu. Baru dapat jadi kunci. Ibarat lubang mangga tu 5 kaki, kunci kita 4 kaki. Boleh sampai tak? Boleh sampai tak? Lubang 5 kaki panjang. Baru kena kiri dia sangkut. Kita buat 4 pula. Kunci kita 4 kaki. Boleh? Masuk boleh, putar tak boleh, loose. Buat 3? Lagi tak boleh. Buat 2? Buat 1? Maghrib macam buat. Eh, kunci dia kontot macam mana? Tak buat terus, tengok lubangnya. Itu kata ulama, dah cukup 5 kaki tu. Dah cukup tu. Yang sunat-sunat ni jadi pemegang dia. Dah cukup 5 kaki. Tak boleh buka juga. Lambat boleh buka. Sebab kunci dia berkarat. Ha, banyak hasad, dengki, riya, takabur. Faham tidak? Apa lagi? Suma'ah. Apa lagi? Ha. Ini semua boleh merosakkan kunci sembahyang. Sebab itu ada orang alim telah dikira dia ni masuk surga. Ingat dia dapat masuk, dia lari masuk. Dia pun malaikat Ridwan kata, nama kau tak ada, duduk situ. Dia duduk tepi surga tu. Eh budak, kau nak duit tak? Nak duit jangan main. Duduk sini sembahyang. Eh, ni duit banyak ni, nak tak nak? Nak masuk sini, dah. Ha, jadi, sembahyang ni anak kunci surga. Dan sembahyang ni juga Allah perintahkan kita, muru ahlakum bisolah. Perintahkan keluargamu dengan sembah. Wastabir alaiha. Hingga nak sampailah berkekalan, sehinggalah kita mati, dia mati. Faham? Waktu Nabi kata, suruhlah anak engkau ni sembahyang umur 7 tahun. 7? Sampai 10 tahun kau dia tak sembahyang, pukul. Bagaimana bini tak sembahyang? Pukul. Ha. Suami tak sembahyang? Pukul. Bukan suruh macam itulah. Maknanya ke anak ni Allah Ta'ala, Nabi suruh ajar dia sembahyang daripada umur 7 tahun. 7 tahun, agak-agak mana satu hari tu berapa kali kita suruh dia sembahyang agak-agak?
semayang lima waktu. Budak sekarang kalau kita suruh sekali dia memang tak buat dia. Bini kita begitu, semayang nah dah asar ni. Yalah bang, mana mak? Petik. Okey tu gunting, gunting, gunting. Eh. Semayanglah dah pukul berapa ni? Nantilah wak aku tahulah. Cik, siaplah. Lama-lama dah nak 5 minit lagi. Dah. Ah, itu sebab dekat tadi. Sekurang-kurang 3 kali satu semayang, satu waktu kita suruh. Ambillah sekali. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Berapa waktu? 5. 5 waktu mana kita suruh keluarga kita, anak kita 5 kali satu hari. Betul? Semayang. Semayang. Bapak kau ada suruh kau semayang tak? Ada cakap tak? Engkau? Tak ada. Ha, itulah. Ha, semayang. Kalau satu hari 5 kali, satu minggu berapa kali? 7. 7 kali 5, 35 kali telinga dia dengar. Semayang, semayang. Kalau satu minggu 35 kali, 4 minggu berapa? 35 kali 4 berapa? 140 kali. Betul, satu bulan budak dia dengar semayang, Pak. Semayang, semayang, semayang. Subuh suruh semayang, Zuhur bingung tak kepala dia. Semayang, tak apa. Nak lantak. Kalau satu tahun 140 kali kali 12, berapa kali? Berapa kali suruh semayang tu? Kali ke lah? Berapa kali? 12,000 lebih. Ah. 2 tahun? 3 tahun? Agak-agak betul banyak dia dengar semayang, 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 semayang tu. Semayang tak agak-agak. Budak kecil 2 tahun setengah yang pandai merangkak tu. Kita tak payah suruh semayang. Kita semayang. Dia tak tahu semayang. Allah. Dia merangkak rokok depan kita. Betul tak? Dia masuk celah-celah kain kita. Nasib baik pakai seluar dalam. Masuk. Cucu aku. Nodok masuk. Cucu Nabi pun begitu. Naik Nabi tengah semayang pun dia. Budak kecil. Itu tak diajar. Kalau diajar macam tadi. Anak tuan-tuan lah. Tak payah ajar lah. Cakap sekali-sekali. Bukan nak sampai beribu kali. Pandai tak dia semayang? Pandai tak? Nah, tapi dengan syarat sallu kama raaitumuni usalli. Semayang kau nak seolah-olah kau nampak abah semayang, mak semayang. Ada orang tanya hari Jumaat, "Eh bapak kau mana tak semayang Jumaat?" Tah dia tidur je. Ada cakap macam tu budak. Sekolah Pak Jamil tu kan dekat masjid, budak tu panggil dia. "Bapak kau mana?" "Tah dia tak semayang." "Tidur je," kata dia. Ah, nampak. Mak pun sama je duduk kata. Ha, itulah. Sama lah kau dengan lelaki. Faham? Tapi bukan awak. Orang tu lah. Ha. Dan seterusnya semayang ni pula tuan-tuan. Awal luma yuhasabu indal abdi yamil kiamah as-salah. Perkara mula-mula Allah kira amalan kita besok pada hari kiamat. Kita bangun pada kubur. Telanjang. Tahu telanjang? Nampak apa agak-agak? Masa tu telanjang pun tak nampak apa-apa. Orang nak tengok untuk orang pun tak sempat. Tengok untuk dia pun tak sempat. Ada lagi ke tidak, tak tahu. Faham? Gelap gelita pada mahsyar. Ha? Lepas tu tentu anda telanjang tak berkasut. Kolok pula, peluh pula dengan hidung, dengan telinga. Allah Akbar. Pada masa sengsara tu, Allah suruh kira. Tengah kelang kabut. Kira amalan umat aku yang sembahyang. Allah tengah kelang kabut tu. Ha? Awaluma yuhasabu indal abdi yaumil qiyamah semayang. Dalam kubur tak ada. Bangkit besok pada masa. Ha. Iza saluhat salat sayrul amalu. Baik semayangnya, baiklah segala amalnya dikira. Kalau tak baik semayang, diperuk-peruk-peruk, dibalingkan pada muka, kita besok pada hari kiamat. Ini tentang semayang. Faham ya? Dan juga keistimewaan kebesaran semayang juga, kerana semayang ni tuan-tuan adalah amalan para malaikat di langit. Kita dapat amalan malaikat, untung tak kita? Malaikat tak dapat amalan kita. Faham? Malam ni kita makan apa? Goreng pisang, kata nasi lemak. Malaikat tak makan nasi lemak. Kita kahwin, dia tak kahwin. Betul? Ha? Tapi dia rokok, kita dapat rokok. Dia sujud, kita dapat sujud. Dia baca Allahu Akbar, kita dapat baca Allahu Akbar. Ha, dia tasyahud, kita tasyahud. Nanti kita tengok. Dari air sikit, air.
Jadi Allah jadikan malaikat ni 40 ribu sab. 40 sab. Berapa sab? Macam sab semayang ni. Ada 40 ribu sab. Faham? Tiap-tiap satu sab 70 ribu. Satu sab 70 ribu malaikat. 40 sab 70 ribu kali 40. Berapa? Ras. 22,800,000 malaikat di langit yang mengamalkan ajaran sembahyang ni. Maka Allah pun bagi empat kumpulan. Faham Allah? Ha, macam sana tu minyak, sini tu minyak, tu minyak kan. Ha, empat kumpulan. Satu kumpulan 10 sab. 10 sab, satu sab 70,000. 10 sab kali 70,000. Berapa sab? Satu kumpulan. Berapa ribu? 700,000. Sab yang kedua 700,000. Ketiga 700,000. Sab yang keempat 700,000. Faham? Maka Nabi pun naik ke langit. Nah, riwayat daripada Sayyidina Jabir dan Mu'adh bin Jabal, dia berkata, apabila Rasulullah dinaikkan malam Isra' dan Mi'raj, masa tu umur Nabi 51 tahun. Angkat ke langit, baginda melihat pada langit dunia malaikat yang 10 ribu tadi berdiri selama-lamanya. Berdiri tak rokok-rokok. Kerja dia apa? Dijadikan Allah ia berzikir dan bertasbih, bertahmid. Itu tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak henti-henti sampai sekarang, sampai kiamat. Dia tak sujud-sujud, tak rokok-rokok. Nabi tengok aja benda ni. Bagus amalan ni. Itu dia. Dan dia naik lagi tuan-tuan. Tadi berdiri tak rokok. Langit yang kedua, dia nampak malaikat tadi 10 ribu sab lagi, 10 sab lagi. Rokok selama-lamanya tidak mengangkat kepala. Faham? Rokok. Kita Pak Imam lambat sikit je. Yalah, semua yang lambatnya. Malaikat gitu. Betul lah. Kita ada nafsu, dia tak ada nafsu. Betul-betul. Malaikat tak kentut-kentut tu. Berapa tahun tu? Sampai kiamat tak ada kentut-kentut pun. Lepas tu tuan-tuan, langit yang ketiga, Nabi tengok mereka 10 ribu sab lagi sujud. Sujud. Tahu sujud? Sujud. Nabi pun beri salam. Assalamualaikum. Dia pun angkat kepala dia. Muhammad rupanya. Marhaban, marhaban, marhaban ya Rasulullah. Lepas tu dia sujud lagi. Tak angkat-angkat sampai hari kiamat. Jadi bermakna kita semayang ni satu rakaat, satu kali rokok, dua kali su, jangan diubah-ubah. Kerana amalan ni amalan malaikat. Kita pula engineer yang pandai, rokok sekali, sujud macam sekali lah. Kalau tak, dua-dua kali. Rokok dua kali, sujud pun dua kali. Amboi mak, ni bukan bapak kita punya hukum ni. Ni Allah Ta'ala punya hukum, malaikat punya. Allah jadikan amalan ni kepada kita. Dan dia naik lagi tuan-tuan, langit-langit seterusnya tuan-tuan, dia melihat langit yang keempat, mereka malaikat bertasyahud, bersyahadah, kita buat tahiyat tu kan. Dan langit yang kelima, mereka mengucap tasbih, mengucap tasbih, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, dan berzikir. Dan pada langit yang keenam, mereka mengucap takbir selama-lamanya, Allahu Akbar, Allah. Dan pada langit yang ketujuh, mereka membaca ya salam, ya salam. Tapi kalau kita sembahyang Aminul Majid, ya salam, ya salam, tak sah sembahyang kita. Mesti assalamu alaikum. Kalau assalam pun kentut, batal tak sembahyang? Assalamu pun batal. Faham? Kalau assalamu alaikum pun tak batal. Masa dia dah selesai, kuang-kuang alaikum. Faham? Assalamualaikum. Mesti ada alif lam. Assalamualaikum. Contoh. Lepas tu salam kiri pula, assalamualaikum. Haram hukum dia. Dengar baik-baik ni. Dah batal yang kanan, sempurna batal. Jangan ulang salam yang kiri. Faham ni? Ada ulama kata makruh. Kemudian kalau kita semayang seorang atau Pak Imam tengah baca Fatihah,
Siratal ladzina an'amta alaihim. Oh, kentut. Macam mana cara kita nak keluar sembahyang? Ah, macam mana? Duduk dulu, duduk. Tak payah rokok, tak payah sujud. Duduk, terus beri salam. Ingat keluar sembahyang. Jangan put, terus keluar je. Ah, itu salah. Faham tak ya? Ah, ingat lebih baik. Jadi kalau orang tengok kita, oh, orang ni ada ilmu sembahyang ni. Ini Pak Imam pun itu je. So, makmum ke depan dia menjojoh ke. Hey, Pak Imam ni tak pandai ni. Pak Imam ni tak pandai. Masa tu Imam ni pakai parti politik. Kalau UMNO, Imam ni UMNO. Itulah jadi dia. Temuduga tak ada. Pengurusi kata, okey, okey. Hantar nama. Okay. Nanya pun tidak orang tu. Ini betul berlaku kan? Ha, tapi sekarang tak boleh main-main. Ha. Nak jadi ketua kampung kena tanya. Ya. Yeah. Apa? Katakan imam dah patah hadir batal. Dia duduk eh. Kalau makmum duduk, makmum bangang pula. Ha. Itu ada dia. Dia mesti faham imam kalau duduk mana batal sembahyang dia bah? Dia batal. Ha, kita bilal ke pergi ke depan. Ya. Ha, tapi kalau dia tak faham tu imam duduk dia berduduk juga ada juga. Ada juga tuan-tuan, jangan cakap lah. Kadang Pak Imam sangat, terus baca petahan pun ada. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumid, sama saja. Lepas bayar kita panggil, kita tegur. Dia marah kita, depan kita bagus. Dia cakap kat warung, Ustaz Sulaiman tu, aku sangat dalam semayang, dia kata tak sah. Berapa lama, berapa kali aku. Aku sangat, tak ada orang tegur aku. Mana orang kampung dia, bodoh ke semua. Padahal kita cakap tak boleh tutup perlahan-perlahan sambung ulang balik. Ha. Baik eh. Jadi Nabi tengok ni malam sampai tapi Nabi belum dapat sembahyang lagi. Ni kata ya Tuhanku, berilah amalan malaikat tu pada aku dan umat-umat aku. Nampak? Baik tu ni satu kurniaan. Bukan satu kurniaan Allah Taala ni. Maka Allah pun mengizinkan. Ulama kata masa Allah dah tulis dalam Lauh Mahfuz sana. Dalam azali sana bahawa Nabi Muhammad umur dia 51 tahun dia naik Isra Mikraj, dia akan minta amalan sembahyang ni untuk dia dan umat dia sebelum dia dilahirkan lagi. Allah dah catat hijau Nabi Muhammad nanti meminta zikir-zikir sembahyang ni untuk dijadikan amalan umat dia. Nampak tak? Nampak kan? Ha. Lepas tu tuan-tuan, Nabi dah bercita-cita, lalu Allah dengan murah hatinya mencipta apa-apa cipta dan mengetahui cita-cita Rasulullah itu, lalu menghimpunkan segala ibadat para malaikat di 7 petala langit dan bumi, 7 petala langit ke dalam 2 rakaat sembahyang. Sebab itu sembahyang 2 rakaat pun ada tahiyat, ada salam dan sebagainya. Jadi bertuah tak tuan-tuan? Sembahyang tuan-tuan ini adalah amalan malaikat. Selama hari ini kita tak tahu, tapi kita dah sembahyang. Jadi kalau dah tahu, lagi kita berbangga. Faham? Laki awak aja rumah orang kahwin, dia pun menyanyi lagu M. Daud Kilau. Oh, kami gilik lagi. Wah, bini dia suka. Wah, suami awak macam M. Daud Kilau. Cik. Baru PL M. Daud Kilau je dia suka. Ini PL malaikat tak suka. Rokok, sujud. Nah. Nah, itu kita fikir. Kalau gitu, sembahyang jangan tinggal. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita ni, orang tua-tua ni, supaya perintahkan anak kita ni sembahyang. Wajib supaya anak kita buat bersama-sama mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham tidak? Dan seterusnya sembahyang ini kebesaran dia adalah amalan para nabi-nabi Allah. Nabi Allah. Baik. Nabi-nabi ni dia sembahyang satu je. Tapi Nabi Muhammad sembahyang 5 waktu. Semua sembahyang nabi-nabi itu Allah beri pada dia. Siapa yang mula-mula sembahyang subuh? Tahu? Tak dapat? Yalah. Dah sembahyang subuh belum? Tahu tak siapa yang mula-mula sembahyang subuh? Nabi Adam. Mana kau tahu? Ha, belajar. Ha, bagus. Nabi Adam. Kenapa dia sembahyang 2 rakaat? Dia melahirkan 2 kesyukuran. Pertama, dia kena keluar daripada surga dalam keadaan gelap gelita. Kenapa gelap gelita? Pasal dia membuat satu kezaliman. Zalim ni mana gelap. Batu Nabi kata inna zulma zulumatun fil yaumil qiyamah. Siapa hidup buat zalim, besok Allah gelapkan daripada rahmat pandangan Allah pada hari kiamat. Jangan suka buat zalim dengan orang. Faham tidak? Ha, dengan kucing pun jangan suka. Kucing makan ikan isi, kita makan isi, kucing pun makan isi.
Ini kucing beri tulang, kita pakai isi. Zalim tak kita? Kucing tu engkau slow je. Tukar pula kau makan tulang, kucing kasi ini paling bagus. Ini patut-patut lah, memang kucing makan tulang, tapi patut-patut lah. Tulang semua dia kasi sikit ikan pun tak ada. Zalim tak tu? Zalim, dah main-main. Besok, ha, ingat. Jadi Nabi Adam mula-mula dia sembahyang dua rakaat kerana dia buat zalim, dia mana buat zalim satu kegelapan, Allah keluarkan dia waktu malam, waktu gelap. Kita besok zalim dunia akhirat, Allah gelapkan kita pula. Ada faham? Ha, jangan main. Jadi dia pun menangis, Rabbana zalamna, ha, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Tiba-tiba dia tengok, nampak Fajar Sadiq. Fajar Sadiq tu? Fajar. Eh, terang jugalah tempat ni, kata dia. Dia senang. Ini tanah pun terang. Nampak gunung gandang padang pasir. Ha, lalu dia pun melahirkan dua kesyukuran. Bermakna, satu kali syukur kerana hilangnya gelap. Syukur kali yang kedua, datangnya terang. Faham tak? Ha, berapa perkara dia bersyukur? Dua. Patut kita lapan syukur kita sekurang-kurang. Patut semalam subuh kita lapan dekat. Kenapa? Banyak benda kita dapat. Malam tidur gelap, bangun pagi dah terang. Matahari keluar terang. Dua. Lepas tu makan. Ha, tiga. Minum. Empat. Dah makan minum, berak pula. Lima. Semua nikmat ni. Ha, lepas tu pakai baju pergi jalan. Lapan dekat. Tapi tidak. Dua dekat sudah cukup. Begitu banyak kita bersyukur, tak sama dengan Nabi Allah Adam AS. Boleh faham? Ha, jadi itu dua rakaat. Orang yang pertama sembahyang zuhur ialah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim tahu pasal dia kata, apabila Allah Ta'ala menyuruh baginda menyembelih anaknya, yang kemudiannya ditukarkan kepada menyembelih seekor kibas. Jadi Nabi Ibrahim ini, dia sujud, dia buat empat rakaat waktu zuhur kerana berlakunya suruhan Allah itu setelah gelincir matahari, ha, waktu zuhur. Ha, maka baginda pun bersemayang empat rakaat kerana syukur. Rakaat pertama untuk bersyukur kerana anaknya ditebus dengan seekor kambing. Anaknya ditebus dengan seekor kambing. Dia berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat tengok, ih, bersungguh-sungguh tu ni. Maka malaikat pun, La ilaha illallah, wallahu akbar. Kibas putus. Bum. Nabi pun sembelih, tengok leher kibas putus. Anak dia pun berkata, Allahu Akbar walillahil ham. Hilang duka cita anaknya. Jadi dia semayang tambah satu rakaat lagi kerana terbuang duka cita anaknya. Dia bersyukur. Jadi kita kalau anak kita peksa kami susah, tiba-tiba lulus, ah, kita semayang sunat syukur dua rakaat. Boleh tak? Kurang-kurang pun sujud syukur. Boleh tak? Anak kita dipinang orang, sujud syukur. Laki kita kahwin lagi satu, sujud syukur. Ah, apa sahaja sujud pula? Kan kau dapat kawan. La ilaha illallah. Nikmat ke tu? Allah tambah bini ni nikmat ke tidak? Baik. Yalah. Engkau nak tambah lelaki? Tiga lelaki, empat lelaki kau nak? Eh, jangan main-main. Tanggal-tanggal tentu satu tadi kan? Tak sesuai orang perempuan. Ha, jangan marah. Orang lelaki ni sesuai. Tapi tengok. Kalau tak adil, satu lebih baik daripada tiga, daripada dua, daripada empat. Faham? Ha, faham tu. Orang jantan suka je padahal apa pun tak dapat. Dia suka je. Ha, itu contohlah tuan-tuan. Jadi apa kita lepas kalau duka cita, kita kena syukur. Kita kadang anak sakit dah baik, alhamdulillah. Eh, suami lama tak balik, setahun, tiga, empat tahun balik, syukur. Apa gitulah tuan-tuan. Ha. Ketiga, untuk menuntut keridaan Allah. Pasal apa? Allah Ta'ala perintahkan dia, dia dapat buat. Bersyukur. Waktu kita, Allah suruh kita sembahyang, kita dah boleh buat, kita cakap lagi, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih kau izinkan aku sembahyang maghrib. Lepas ni nanti izinkan aku sembahyang isyak pula, ya Allah. Ha, macam tu. Lepas sembahyang isyak, ya Allah, terima kasih aku dapat solat isyak, izinkan aku pula sembahyang subuh. Macam tu lah tuan-tuan. Berulang seterusnya. Itu tadi. Dan rakaat yang keempat, Ibrahim bersyukur
kerana mereka perasaan yang amat gembira kerana mendapat penebusan kambing yang amat besar itu, bukan kambing padang pasir, kambing Habil dari syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, baik tu orang sembahyang ni, penebus kita besok syurga. Syurga ni naik kunci sembah, sembahyang ni jadi kunci syurga. Jadi balasan orang sembahyang ni tak ada lain, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi ingat baik-baik tuan-tuan. Dan orang yang mula-mula sembahyang asar, siapa? Sembahyang asar siapa? Nabi? Ha, Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam, apabila Allah Ta'ala mengeluarkan dia dari perut ikan Nun. Kisah Nabi Yunus macam mana? Waktu tu dia muda, dia berdakwah. Berdakwah pada satu kaum, orang seko pun tak ikut. Lama dia geram. Apakala dia berpaling tadah, dia tak nak meninggalkan dakwah, satu kezaliman. Kerana dakwah itu perintah Allah. Dia tengok orang tak beriman, dia pun cabut. Nompang perahu, nak balik semula lah. Orang kapal kata, tak boleh naik seorang, seorang mesti turun. Kalau tidak, tenggelam. Ha, dia pun naik. Siapa nak turun? Siapa nak terjun? Seorang pun tak nak. Habis kau suruh dia naik? Aku suruh naik, bukan aku cakap. Kau naik, aku terjun. Pandai juga kan? Lepas tu undi. Undi. Kena Nabi Nabi Yunus lagi. Seorang kata, tuan, sian dia tuan. Dia baru pun nak berdakwah. Apa salah pula dia naik, tuan nak suruh dia turun pula? Kau nak turun? Aku pun tak nak juga, aku cakap aja. Ha. Ini Allah nak atur tu. Akhirnya undi sampai 3 kali, dia juga kena. Maka dengan sendiri dia pun terjun. Orang ni kalau berjuang, nampak kita tak selamat, tapi dia mesti selamat. Dia sambal ikan Nun, yang tinggal pun selamat. Kita begitu juga. Kalau kita buat kerja-kerja yang Allah suruh untuk keluarga kita, insyaAllah kita mati pun selamat. Lepas tanggungjawab kita, dia yang tinggal dunia pun selamat, dapat mengerjakan amalan baik. Betul tak? Jadi yang tinggal pun selamat, yang pergi pun selamat. Ni kita tak didik anak belajar, tak didik anak sembahyang, tak didik anak agama, kita mati, kita pun susah, dia hidup pun susah. Ha, jadi kita tak nak macam itulah. Sebab tu Islam ni tuan-tuan, maknanya, maknanya Islam ni selamat lagi menyelamatkan orang lain. Ini kerja Islam. Dan kita nak selamat, anak kita tak nak selamat, tak boleh. Ha, macam itu. Jadi 4 rakaat, 1, ha, tengok. Ha, dia kata, Allah, dia keluar pada ikan Nun tu tuan-tuan, dah ada yang mengatakan 40 tahun, eh, ada yang katakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40 hari, wallahualam. Jadi tuan-tuan, dia pun masuk dalam perut ikan, dia pun berzikir la ilaha illa anta, apa sambung, ha, bagus, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ikan masuk dalam perut ikan, berlaku sewaktu lenyap matahari, iaitu berlaku sewaktu lenyap matahari, berlaku ketika apa tu, ketika asar tadi, ketika nak waktu maghrib, mengalami 4 kegelapan, satu kegelapan kesalahan dia sendiri. Salah dia apa? Dia merajuk, dia merajuk. Macam kita penat mela bapak kau ni, berak sana, kita pun mengajuk, satu kezaliman. Nusahkan orang dia tu, berak sana, berak sini. Nak kahwin, kahwin lagi. Oh tu, tu lah. Nak kahwin apa? Masa muda kau tak bagi. Ha, kalau muda kan dapat kawan tadi, marah pula, orang buat cakap juga. Ini tidak. Dan tu, tu, tu lah. Halah, nusahkan mak je bapak kau ni. Cakap dengan dia, ni nak kahwin, kahwin dan lain. Oh tu, tu lah. Tak kena Allah baik, oh tu, tu. Kau bagi cakap nak kahwin-kahwin. Sekarang aku nak kahwin. Ada misi kat sepital tu dan nakkan aku. Apa nak cakap? Saya baik-baik saja. Saya baik-baik. Apa kau tahu? Yang baik-baik tahu. Untuk jantan dia kata pandai. Dia buat nak mengecik pandai dia. Abang kau ni menakkan aku. Tak ada pada muda sampai ketua. Ha? Apa? Dia bohong tu. Dia bohong. Kadang dia betul-betul mana kata nusahkan mak aja, dah tertua nak berak, terabur sana terabur sini, kita pun tinggalkan laki kita, zalim tak? Laki kita juga bini dah kengok kengok jalan cepatlah sikit, bini tu tinggal, dia naik dokas orang menonok, bini tinggal, zalim tak bapak tu?
zalim. Ha. Maka tinggalkan awak. Awak nak kahwin lain, kahwin pula. Siapa nak bini dia? Oh, jahat. Sama-sama jahat ni. Ha, itu contohlah. Mana kita jangan buat zalim dengan orang. Eh? Ha, jadi, Nabi Yunus dia cabut balik. Pasal dia menyampah lagi lah. Penat lah, malas lah. Kita bela anak pun macam tu. Ha, jangan cakap kalau anak-anak nakal. Malas pun nak bela kau. Setan. Jangan main-main cakap macam tu. Kadang langgur masih kalah mati anak kita. Menangis tak berlagu. Jangan cakap malas. Nabi kata, satu lelai rambut kita sisih tu, anak kita dengan ikhlas, dapat satu dulang dalam syurga. Dalam syurga. Allahu Akbar. Selai rambut dengan ikhlas. Faham? Kalau rambut laki, tapi tak ada hadis. Rambut laki, rambut anak. Kalau laki memang kita nonjol je lah. Ya. Alah, jantan. Jadi Nabi Yunus tadi seperti anak burung yang tidak berbulu. Apa maksud? Baju dia dah habis. Dalam perut ikan tu dah. Maksudnya dah lama lah. Maka dia pun berzikir-berzikir, ikan pun muntahkan dia. Jadi berlaku di dalam waktu asar. Jadi dia sembahyang 4 rakaat. Pertama kerana kegelapan kesalahan dia, Allah balas. Dia bersyukur kerana dia buat salah, Allah ampunkan dia. Kedua, kegelapan air kerana dia masuk dalam air. Ketiga, kegelapan malam, dia buat masuk tu waktu malam. Keempat kegelapan perut ikan. Jadi empat kegelapan tadi, dia dah keluar, dia bersyukur, lalu dia pun solat asar 4 rakaat. Masa ketika itu waktu dah hampir nak maghrib. Boleh faham eh? Itu kisahlah tuan-tuan. Orang yang pertama sembahyang maghrib, tengok, iaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Kenapa? Apabila Allah mengeluarkan baginda daripada kepungan musuh dia. Begini, Nabi Isa ni, dia ni tak ada bapa. Ibu dia beranakkan dia. Malaikat tiup roh dia daripada rusuk dia. Ada riwayat kata masa dia menjemur baju. Ada mengatakan masa dia duduk dalam bermerak tu terpulang. Tu ceritalah. Jadi malaikat tiup dia punya roh. Jadi orang Yahudi kata Isa ni anak Tuhan. Maryam ni bini Tuhan. Jadi Tuhan tu tiga. Baik, ini sekarang kita tengok. Kemudian dalam kaum dia pun nyuruh-nyuruh dakwah, kaum Hawariyun nama dia. Lalu kaum dia pun kejar dia. Kejar geram dia, tangkap dia. Padahal yang ditangkap tu orang yang munafik, yang Allah rupakan macam Nabi Nabi Isa. Lalu disalib. Lalu disembah. Dia jadikan macam Tuhan, Nabi Isa tu. Dia lalu disembah. Maka Allah pun berfirman, ini mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Isa, aku matikan kau, aku angkat kau naik kepadaku ke langit kedua sekarang. Langit yang kedua eh, kalau orang tanya, Nabi Isa ada di langit yang kedua. Api macam mana pula? Allah kata mutawaffik, mati. Mati di sini bukan makna mati hilang nyawa. Macam kita tidur malam, abang kau tidur mati, rupanya pagi-pagi dah bangun. Mana mati di sini, mati hilang pandangan. Aku matikan kau, aku angkat naik ke langit. Aku hilangkan pandangan kaum-kaum kau tadi, aku bawa kau naik ke langit. Faham tak? Jadi dia ada di langit yang ke. Ada orang kata kalau langit yang kedua tak lapar ke dia? Dia kan manusia, tak berak kencing ke? Mana tak ada air kencing dia tu? Jangan cakap macam tu. Kita faham Rasul Nabi ni ada dua martabat. Masa di alam gaib, dia martabat macam malaikat, macam Nabi Isra Mi'raj. Kalau Nabi bertawat manusia Isra Mi'raj, langit pertama dah habis dah, dah semput dah. Betul tak? Lagi atas lagi semput, lagi atas lagi semput. Cepat. Tapi sampai tu langit ketujuh, lepas balik macam biasa. Sebab masa tu dia berjiwa malaikat. Jadi Nabi Isa ni besok dia turun tak lama lagi lah, dunia dah nak kiamat ni. Begitu tuan-tuan, dia berjiwa manusia. Dia makan besok, makan tempe. Kalau dia tempe lah, dia pergi warung agak je lah, macam manusia biasa. Sekarang Allah dudukkan dia di langit yang kedua. Dia turun besok bersama-sama Imam Al-Mahdi. Ada orang kata inilah Imam Mahdi ni dah keluar. Ada orang jumpa kat Mekah, ada cerita lain tu hari. Dia kata lebih kau umur dalam 40 tahun, wajah seperti wajah Rasulullah. Itu wallahualam lah tuan-tuan. Tapi dunia memang dah hampir kiamat. Nabi kata akan turun
daripada keluarga ku, seorang laki-laki, nama dia macam nama aku. Nama mak dia macam nama mak aku. Nama bapak dia sama dengan nama aku. Maksudnya nak, dia akan berbaiah di kota Mekah supaya mengajak orang Islam memerangi Dajjal. Faham? Itu cerita besok bersama dengan imam, bersama dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Ha. Jadi dia baginda Allah mengeluarkan baginda Isa daripada kepungan. Peristiwa itu berlaku sewaktu lenyap matahari, iaitu lepas maghrib, lalu Allah angkat dia naik ke langit. Maka Nabi Isa melahirkan tiga kesyukuran. Pertama, untuk menafikan ketuhanan yang lain daripada Allah. Dia nafikan ketuhanan yang lain daripada Allah bukan Tuhan. Pasal apa? Orang Khawariyun tu jadikan, dia ingat muka tadi macam muka Nabi Isa. Ha, dia sembah seolah Tuhan. Jadi Nabi Isa menolak, menafikan tidak ada Tuhan melainkan Allah satu rakaat. Rakaat yang kedua, menafikan tomahan terhadap ibunya yang dituduh sebagai isteri Allah. Faham tidak? Sebagai berzina. Rupanya orang-orang juga banyak tak percaya. Tak percaya ibu Nabi Isa ni bersih. Ha. Rakaat yang ketiga, untuk menyatakan bahawa tiada Tuhan yang dapat memberi kesan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dia sembahyang tiga rakaat. Faham tak ni? Jadi kita sembahyang maghrib ni ikut Nabi Isa. Orang yang pertama sembahyang Isyak, berapa rakaat Isyak? Empat rakaat, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Kala Nabi Musa ni Allah timpukan dia bala, iaitu susah, sesat di padang pasir. Ada mengatakan 40 hari dia sesat. Dalam masa sesat tu dia berduka cita empat perkara, bersedih empat perkara. Pertama, dia sedihkan bini dia. Ha, macam kita jalan-jalan kat mana kena tangkap perompak. Perompak nak duit, tambatlah kita dalam hutan dan bakri seminggu, dua minggu. Siapa yang kita susahkan? Bini kita lah. Pasal bangla banyak sekarang. Ha, bini aku jangan ditangkap bangla pula. Contohlah, nak tamu tak balik. Jadi Nabi Musa ni pun dia bimbang tentang isteri dia. Ha, satu, duka cita. Kedua, dia berduka cita saudaranya Harun yang bersama-sama dia berdakwah dengan Fir'aun. Jangan dibunuh Fir'aun ke begini-gini. Ha. Ketiga, dia bimbangkan Fir'aun pula. Adakah Fir'aun tidak Islam ke belum, mengamuk ke, macam-macam. Dan yang keempat, dia berduka cita tentang anak-anak dia. Jadi empat duka cita. Apakala Allah sampaikan daripada keluarga dia, dia pun sembahyanglah empat rakaat. Dia bertemu tu malam yang dah nak sampai subuh. Mana masih isyak, masih dia tengok jumpa Harun, jumpa gini, hafal Fir'aun pun gini. Dia pun sembahyanglah balik empat rakaat. Bermakna empat kesyukuran. Boleh faham ni? Ha, jadi ibu-ibu semua dah tahu sembahyang ni kerja malaikat, kerja nabi-nabi. Kita bertuah dapat melaksanakan sembahyang ini. Ada faham tidak? Jadi kalau gitu, naik semangat kita lagi, banyak nak buat pula sembahyang-sembahyang sunat. Buat qabliyah, buat ba'diyah, siang sembahyang duha, pukul 7 solat Isra', malam buat tahajud, buat witir, buat hajat. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, walaupun sembahyang sunat, baik itu dua rakaat, itu juga amalan para malaikat. Ha, jadi ibu-ibu dah faham tentang hikmat sembahyang. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Syukur makna apa? Taat, jangan engkar. Buat sembahyang sampai. Kalau tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, giring. Tak boleh giring, terlentang. Betul tak? Baring terlentang. Tak boleh juga dengan kelopak mata. Lagi akal masih ingat, sembahyang ni wajib. Kita bimbang. Kita ni laki bini, kadang-kadang bini sakit, terlentang. Tak nanya pun sembahyang. Patut laki wajib ambilkan wuduk. Jangan peganglah, ambil plastik sampul, tuakan air sikit-sikit, ratakan dia. Suruh dia sembahyang. Kat hospital tu kita tengok, kesian tuan-tuan. Tu saya cakap budak-budak yang daripada datang agama ni. Engkau melawat pukul berapa? Patut melawatlah time sembahyang. Ambilkan air sembahyang. Ajar misi-misi tu. Ni kau melawat pukul 8 pagi, pukul 9 pagi tak sembahyang apa? Mengerang orang tu. Kadang kaki ke atas. Cakap boleh, makan pun pinggan-pinggan, kaki patah. Tak sembahyang.
Eh, berdosa jatuh agama tu. Kena ajar tu dia tu. Ha, ketua kampung kena cakap, ajar. Bawa spray. Tu tak air tanah tayamum kena tu. Ha, muka dia dua tangan. Yang ni colit-colit saja. Ha, semayang. Dia baik besok, so dia kadok. Ini orang pergi Mekah pun balik, tak kadok semayang. Semayang sewa darurah kan kena kadok. Semayang tanpa air, air semayang kan. Dia turun dekat airport, dekat airport kena kadok. Ini tiga hari baru nak kadok. Aduh mak. Macam mana? Ada cerita tuan-tuan. Percaya tak tuan-tuan? Orang pergi Mekah ni, tak pandai baca Fatihah. Agak-agak macam mana? Kita tak tak percaya kan? Ini cerita benar. Pak Syekh Arab ni panggil orang. Tasmi' Fatihah, faham? Jadi kawan saya tu, orang budak Pinang Sibu ni, orang Jawa memang pandai. Dia tengok, apa Pak Imam ni? Dia pun datang. Ikhra' baca. Oh, bagus, bagus. Tiba satu orang suruh baca Fatihah, tak tahu baca Fatihah, pergi haji. Siapa ni? Orang India. Bukan orang Malaysia. Orang India. Marah Pak Imam tu, marah tu. Ustaz tu marah dia. Macam mana kau ni pergi dia? Dia diam dia. Sihat. Satu kali, tentang Quran. Rumah saya baca Quran tu. Cerita orang India ni juga. Kulit hitam ni. Dia tak tahu baca Quran. Bila baca dia cium ni Quran. Ajak baca dia tak reti. Ha, cuba tuan-tuan tengok. Ha. Sebab itu semayang dan Quran ni dua cahaya. Burhanun wa nurun. Bagi kita besok masa hidup, masa dalam kubur, masa padang mahsyar, masa sirat mustaqim, dan masa kita berada di dalam surga Allah. Jadi sembahyang ni akan memberi cahaya besok. Sebab tu surga besok tak sama. Surga tuan-tuan gelap ni terang, terang sikit tak sama. Ha, kerana sembahyang kita ni pun pahalanya tak sama. Mengikut sejauh mana kita ingatkan Allah dalam sembahyang. Sekurang-kurang kita ingatkan Allah dalam sembahyang, setidak-tidaknya dalam kita sujud tuan-tuan. Dalam sujud tuan-tuan. Sujud betul. Ha, dari jangan kena taik apa kain terkurung eh? Kena bawah sujud. Ha, kerana Nabi kata apakala seorang umat aku ni sembahyang, Allah jadikan depan rumah dia ni seolah satu sungai yang deras arusnya. Macam air terjun. Kita mandi situ satu hari lima kali. Agak-agak bersih tak? Bersih tak? Bersih. Dan apakala kita sujud, kata Nabi, dosa-dosa ujung kaki ni sampailah ujung kepala terjun semua sekali. Gugur semua sekali. Untung tak? Tapi dosa-dosa kecil. Bagi dosa besar kena taubat. Jadi Allah sebut dalam Quran, innal hasanati yuzhibna sayyiat. Hasanati maknanya sembahyang lima waktu tu boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Faham? Yang kedua, amalan boleh menghapuskan dosa kecil, as-sadaqatu sir. Sedekah dengan cara rahsia, orang tak tahu. Ini maksudnya aku masuk singgit eh tabung. Ah ha, tu tak pakai. Masuk dan diam aja. Ha, sedekah mana-mana boleh menghapuskan dosa kecil. Ketiga, orang yang sentiasa berkhidmat baik dengan kedua ibu bapa. Ha, minggu lepas saya beritahu satu orang, dipanggil saya ceramah kampung dia tapi tak sempat lagi lah. Dia kata, ustaz, kampung saya ada orang perempuan sepak mak dia. Dia bela mak dia, dia pukul tempeleng mak dia, menangis mak dia. Bukan orang lelaki dulu kita dengar. Orang lelaki. Ini orang perempuan. Cuba tuan-tuan bayang dunia tak. Dan nak kiamat Nabi kata, ibu-ibu akan melahirkan tuan. Inilah. Dia boleh sepak mak dia. Yang cerita dengan saya ni, menangis. Yang cerita dengan saya ni, orang tukang mandi mayat. Kadang sampai sini mandi mayat. Tuan kenal tak? Perempuan. Mak Enon. Pak Samsu. Ha, dia cerita dengan saya. Dia suruh datang masuk. Hari Jumaat. Ha, besok orang tu ada, ustaz takap. Sebab orang mukul mak bapak ni. Ha, ingat baik-baik. Dulu kita fikir orang lelaki, orang perempuan pun ada. Ha, jadi apakala dosa kecil kita dah tak ada, gugur bukan sujud tadi, tinggal dosa besar. Mudah-mudahan apakala dosa kecil dah tak ada, Allah akan beri kita jalan bertaubat. Ha, kita ni tak boleh taubat, tak boleh nambah amat ibadat pasal dosa banyak. Rumah berendang besar, tapi tak boleh bangun malam kadang-kadang. Ada air tepi je tu. Betul tak? Ha, pentik lampu per. Betul? Tapi kenapa kadang-kadang kita seminggu sekali pun tak nak bangun? Cuba kita fikir baik-baik. Kencing bangun pula. Cer.
Pula. Pasal bisa ukur lah. Tapi cepil lah sekali usali sunatan tahajud orang kata inilah. Jadilah. Ha, besok minta dengan Allah, ya Allah, kau dah izinkan aku sembahyang tahajud malam ni, izinkan lagi malam esok, ya Allah. Macam itulah. Faham? Ha, jadi sama-samalah tuan-tuan. Saya pun tak rajin mana, tapi insya-Allah adalah. Jangan langsung tak ada menghidupkan malam. Waktu Nabi kata, umatku, kalau kau nak masuk surga, pilih surga yang mana, buat amal amal empat perkara. Ha, empat perkara. Pertama, it'amu ta'am. Rajin-rajin beri orang sedekah makan. Faham? Macam malam ni kan dia makan tu kan? Kau sedekah ke kau makan dia? Alhamdulillah. Macam tu lah. Ha, sedekah perempuan kursi-kursi berapa? It'amu ta'am. Ini orang mana ada harapan masuk surga. Yang kedua, absus salam. Suka beri salam. Suka beri salam, beri salam, salam. Yang ketiga, silatul rahmah. Jangan ada hidup memutuskan silaturahim. Faham? Kadang laki bini tak tegur. Muda main tegur, dah tua ni malah mak tegur. Bapak kau meningkat kepala je. Eh? Lari ke mana? Tinggal orang tu tu kebir, kebir. Jangan macam tu. Tak tegur, tak tegur jangan. Jerah tetangga. Asal seagama, jangan tak tegur. Baik. Dan yang keempat, apa kakak? Qiyamul lail hinan nasun niyam. Bangun malam sekali orang lain tidur. Macam mana boleh dapat masuk surga cepat? Pilih. Tapi bangun malam, jangan doakan kita seorang. Ya Allah, Tuhanku, selamatkan aku, keluarga aku. Orang sebelah-sebelah kampung, sebelah-sebelah jiran tu doakan sama. Barulah kita dapat boleh pilih surga yang mana. Bukan kita masuk surga ni bukan dengan amal kita banyak, dengan sebab rahmat Allah Ta'ala. Jadi rahmat itu kita doakan jiran tadi supaya dapat juga bangun macam aku, ya Allah. Dapat. InsyaAllah kalau empat perkara ni kita buat, tak lupa pada jiran tetangga yang baik, kita dimudahkan Allah masuk surga. Masuk surga. Faham? Majlis kesimpulannya, Syed Ali kata, nak bahagia dunia akhirat, buat tiga perkara pula. Buat kerja baik. Yang tak baik tu jangan ulang-ulang lagi lah. Kalau ulang juga, istighfar lagi, minta ampun. Dan yang kedua, campur orang baik-baik. Dah campur orang baik-baik. Dan yang ketiga, hadirkan diri tempat baik-baik. Tiga dia buat. Buat kerja baik, campur orang baik-baik, pergi tempat baik-baik. InsyaAllah, hidup baik, mati baik, dalam kubur baik, mahsyar baik, sirat baik, masuk surga tempat yang baik. Yang payah ni lah tuan-tuan. Dah buat jahat, nak buat baik tu baik no payah. Dah campur orang yang tak baik, nak ninggalkan baik no sayang. Sayang, sayang, kesian, kesian. Nak pergi tempat baik, payah. Padahal depan rumah je. Surau dia. Orang payah. Itu sebab kita tadi. Jadi kita bersyukurlah tuan-tuan sekalian. Jadi tajuk kita bab solat ini, besok kita sambunglah sikit lagi besok. Bulan depan, kita ambil sunat-sunat abad dan sunat hai'ah. Kerana semayang ni, kita kena sempurna dia macam perempuan yang cantik. Saya dah cerita kan? Raja nak mesti sempurnakan syarat dia. Rukun dia. Sunat abad dia. Sunat hai'ah dia. Syarat-syarat semayang ni ibarat roh seorang perempuan. Kemudian, rukun-rukun dia ni ibarat badan dan kepala. Dah ada nyawa, dah ada kepala, ada badan, boleh hidup tak? Boleh, tapi tak sempurna. Sebab tangan kaki tak. Kalau gitu, buat sunat-sunat abad dalam sembahyang. Kunut kena baca, tahiyat awal kena baca, selawat kena baca. Faham? Jadi mana perempuan tadi dah cukup. Agak sultan marah tak marah? Kita beri dayang macam ni, dia marah. Pasal apa? Bulu tak ada. Bulu dia apa? Semayang sunat hai'ah tu sebagai bulu hiasan. Faham? Orang tak ada bulu kening. Cantik tak cantik? Tak ada. Kita beri sultan. Sultan kata mana bulunya ni tak ada? Oh, tak sempurna lagi. Jadi nak sempurna semayang ni, buat empat perkara. Sunat abad, jadi anggota. Sunat hai'ah, jadi hiasan. Apa dia? Ada 22 perkara sunat hai'ah kita tak boleh tinggalkan dalam sembahyang. Sunat abad ni kalau kita tinggal, sah sujud sawi. Tapi sunat hai'ah ni tak payah sujud sawi. Seperti apa? Doa iftitah. Itu sunat hai'ah.
angkat tangan masa takbir Allahu Akbar, sunat haiah, tak buat pun tak apa. Ha, tapi kalau tasyahud awal atau kunut tak buat, sunat sujud sahwi. Kerana itu dia seperti rukun. Faham eh? Ha, jadi ibu-ibu, kita dah tahu semayang ni, kita malulah dengan Allah kalau kita semayang ni amalan malaikat kita cincai-cincaikan. Marah tak malaikat? Amalan aku, aku dah beri kau, kau baca subhanallah. Bacalah betul-betul. Rabbi fili warhamni. Betul-betul. Rabbi fili warhamni wa jeburni. Allahu Akbar. Sampai jeburni je. Padahal 8 tu. Ha. 8 tu kena baca sampai habis. Rabbi fili. Lambat-lambat. Warhamni. Lagi. Warjeburni. Warzukni. Warfa'ni. Wahdini. Wa'afini. Wa'afu'ani. Ini doa tuan-tuan. Sebab itu Nabi letakkan antara dua sujud. Sujud tadi Nabi kata sedekat-dekat hamba Allah dalam sembahyang terkala sujud. Maka doa Rabbi Firi ni baca elok-elok. Woi, faham? Ini Rabbi ni. Rabbi Firi orang ni wajib ni marfa' ni Allah. Empat aja. Padahal kita nak minta apa? Ampun. Rabbi ampunkan aku. Satu. Lagi apa? Yang kedua. Rabbi Firi warhamni. Berilah rahmat pandang kasih sayang pada aku. Lagi apa? Wajibur ni sempurnakanlah kekurangan aku. Kita sentiasa kurang tuan-tuan. Lagi warzuk ni berilah aku rezeki. Lagi wahdi ni bimbinglah aku, berilah aku petunjuk. Wa'afi ni sihatkan aku. Wa'fu ani ampunkan aku. Nampak? Ini yang kita nak hidup kita macam ni. Ini semayanglah. Allah. Rabbi fili. Allahu akbar. Nabi kata janganlah kau semayang seperti sujud ayam patuk jagung. Ha, faham? Ha, kita dah tua-tua ni nak kerja apa? Betul lah. Buatlah semayang. Biar kita tak ada. Ha, biar mahal semayang kita. Lagi satu berjemaah ni. Saya nak tegur juga kadang-kadang. Jemaah yang mendapat pahala berjemaah, imam dah gerak baru kita gerak. Imam dah diam baru kita gerak. Contohlah imam sali Allahu Akbar, baru kita usali Allahu Akbar. Imam dah amin, dah waladzali amin. Rokok Allahu Akbar, baru kita yang belakang turun saing Allahu Akbar. Imam dah sami Allahu liman hamidah, kita baru saing semua Allah Rabbana lakal hamd. Imam dah sujud, berhenti buat, berhenti cakap Allahu Akbar, baru yang belakang ni Allahu Akbar. Itu nama dia syarat kedua, syarat mengikut. Faham? Besok siapa yang semayang mundur imam, padang masyarakat jadi besok badan manusia, kepala-kepala khimar, kepala binatang, keledai. Nak? Ha, ini jadi kita cubalah tuan-tuan. Saya nak tegur, saya minta maaf lah. Ibu-ibu pun sama. Nampak orang dah sujud, baru kita turun sujud. Ini kadang Pak Imam pula kaki sakit. Allahu Akbar. Kita pun lambat kita pun. Itu mencuri dan semayang namanya. Ha, saya tegur ni untuk kebaikan kita semula. Buat semayang ni cahaya tuan-tuan. Pak Imam orang PKR, saya orang PAS, engkau orang UMNO. Tapi kalau Pak Imam rokok, kita sama rokok. 5-6 parti sama. Allah nilai, Allah pandang baik umat aku ni. Sama dengan Imam. Rokok sama rokok. Mudah-mudahan aku beri dia lah cahaya iman, beri dia pandangan, beri dia ilham, supaya dia dapat bersama-sama dalam satu perjuangan Islam. Macam itulah. Ini supaya Allah macam mana aku pun tak tahulah. Ha, tapi di sini saya minta maaf eh. Ha, kita cuba praktik. Boleh ni? Boleh. Ha, sekarang tengok tak usah pula kita nak tengok ni. Ha, jadi masing-masing ingatlah. Kalau Pak Imam dah letak kepala rokok dah tegak, baru kita turun. Allahu Akbar. Ni nak latih tuan-tuan. Saya dulu dapat kekadang terbuat juga pasal tak dilatih. Ha, jadi imam dah amin Allah sami Allahu liman hamidah, dah cebok, dah tegak, baru kita Rabbana walakal hamd. Nabi kata malaikat bersambut tu Allahumma Rabbana walakal hamd. Kalau saing serentak dengan suara malaikat, dosa-dosa kita yang dahulu akan diampunkan Allah. Dapat dia punya kelebihan. Ha, ini tak ada. Sami Allahu liman hamidah, makmum dah ham dah memaham dah dulu bawah. Fa imam baru nak gerak Allahu akbar. Selalu orang perempuan ni. Ha. Ha, sekarang dah tak ada lagi kan. Ha? Sekarang aku nak duduk semayang belakang, aku nak tengok. Tak adalah.
Eh, mudah-mudahan ibu-ibu anak-anak tu kabulkan eh. Ha, cukuplah sama sini dah 9:30. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Macam ni besar kau bagi aku. Alhamdulillah sikit tak batuk pun. Fikirkan batuk ni. Tak batuk, ambil balik. Saya ambil je lah. Mana tahu kan dalam tokak batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hafaz kulubana wa hafaz kulubah awladana wa abna'ana wa zuriyatana. Kama hafaz kulubal muttaqin. Waj'alna waj'alhum minas salihin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.